Ya, ini masih mencoba untuk login. Lemot sekali Skype-nya. Karena tadi sempat terputus. Internetnya down, kemudian ini baru mencoba untuk login lagi. Sepertinya masih sangat berat buat bisa masuk ke Skype. Mungkin tadi tidak shutdown-nya nggak bagus. Jadi dia sekaligus masuknya. Okay, Skype-nya sudah terbuka, masih not responding. Nanti kalau sini udah bisa respon, baru kita masukin ke login UT Taiwan-nya. Okay, butuh 20 menit. Okay, biar lebih cepat saya cancel dulu. Biasanya, kemudian saya sign in. Skype ini cukup berat ya ternyata. Later. Okay. Ya, ini sudah masuk, tapi anak-anaknya nggak kelihatan, kayaknya ada yang error. Oke, sudah terhubung. Pelan-pelan dia bergerak. Ayo dong. Content start present. Okay. Hello, tes terdengar.
Halo. Tes, halo. Kedengeran ya harusnya sekarang. Oke. Iya, sorry. Ini biasa kalau misalkan error sekali aja, saya harus langsung matiin Skype-nya terus masuk lagi gitu. Jadi agak lama masuknya. Tadi kayaknya habis mati itu belum saya sempat tutup-tutup semua, jadi pas begitu nyala dia berat. Oke, baik. Mohon maaf ya teman-teman atas gangguan teknisnya. Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Untuk insya Allah kita akan masuk ke pertemuan minggu kelima ya. Untuk modul 5 di riset operasi dengan topiknya adalah linear programming. Teman-teman sudah dapatkan tadi materinya ya, sudah ada yang saya upload. Saya apa namanya ada revisi juga di halaman 23. Nah, mudah-mudahan teman-teman masih bisa untuk membaca walaupun tadi mungkin agak mepet untuk apa namanya untuk PDF untuk materinya. Baik, tapi nggak apa-apa, kita langsung mulai aja untuk mempersingkat waktu, mudah-mudahan nggak selesai terlalu malam hari ini. Kita masuk ke modul 5 ya. Modul 5 itu pemecahan masalah dengan metode simplex. Kalau masih ingat 2 minggu lalu kita linear programming dengan metode yang grafik ya. Kalau yang sekarang insya Allah kita akan bahas untuk metode simplex. Nah, metode simplex ini yang membedakan apa dengan metode grafik? Yang membedakan itu adalah kalau yang simplex ini dia tidak digambar dengan 2 dimensi kemarin yang kita bahas di metode grafik. Artinya kalau misalkan yang metode grafik kemarin itu kita hanya bisa 2 variabel ya, 2 batasan atau 2 constraint, yang constraint 1 dan constraint 2, pembatas 1, pembatas 2. Tapi kalau misalkan metode simplex ini, dia bisa lebih daripada 2 batasan. Oke, artinya kalau misalkan dia ada lebih dari 2 batasan, itu nggak bisa menggunakan metode yang grafik, harus menggunakan metode simplex. Metode simplex di sini agak sedikit rumit sebetulnya untuk pemecahan masalahnya. Jadi karena masih bersifat manual ya, tapi kita mengetahui konsepnya dulu, kita mengetahui konsepnya saja dulu, nanti kesininya teman-teman tinggal latihan, tinggal mengulang gitu. Jadi kalau sekali konsepnya sudah kepegang, mau berapapun constraint-nya atau pembatasnya itu bisa diselesaikan dengan metode simplex ini gitu. Ditambah lagi kemarin sudah saya berikan untuk KM for Windows, software yang saya transfer ke Mas Ajat USB itu bisa dicoba diinstal, kemudian dicoba-coba. Di situ ada semua modul yang dibahas di riset operasi di sini. Gitu ya. Baik, ini sebetulnya mengulang nih yang untuk informasi masalah. Teman-teman kan kemarin sudah paham ya untuk linear programming. Jadi tahapan awal adalah setelah ada satu masalah atau soal, teman-teman harus membuat formulanya atau membuat persamaannya ya. Di mana ada 2 hal yang penting untuk linear programming, yaitu yang pertama namanya fungsi tujuan atau objektif. Jangan lupa untuk disebutkan apakah dia minimasi atau maksimasi. Kemudian juga yang kedua adalah fungsi pembatas atau constraint. Nah, di sini kalau yang constraint sekali lagi untuk yang simplex dia bisa lebih daripada 2. Itu aja untuk dua hal itu yang memang dilakukan tahapan awal ketika menggunakan linear programming. Ya, tidak ada yang membedakan antara membuat formulasi awal antara linear programming yang metode grafik dengan yang simplex kemarin. Tapi nanti ada sedikit perlakuan ya, setelah kita buat formula ada sedikit perlakuan yang berbeda di metode simplex di sini. Ya, Mbak Betty silakan, kita juga baru mulai kok. Gitu ya. Nah, ini jadi bisa saya skip nih, bisa saya cepatkan karena ini sebetulnya sama seperti yang sudah kita bahas kemarin ya. Soalnya pun sama di sini.
Ini pun sama, ini bagaimana cara mendapatkan fungsi tujuan, kemudian juga bagaimana cara mendapatkan fungsi batasan. Ya, ini juga sama, fungsi pembatas itu jangan lupa harus constraint-nya itu dia harus lebih daripada sama dengan 0. Oke, nah ini adalah yang terakhir kita bahas ya, contoh soal yang sudah kita bahas di modul yang linear programming metode grafik. Kemudian ini adalah formula yang akan kita jadikan atau kita rubah nanti menjadi linear programming dengan metode simplex ya, dengan contoh soal yang sama. Oke, jadi kenapa bisa jadi seperti ini ya teman-teman? Silahkan buka di halaman 5.2 ya, untuk modul yang pertama KB1. Jadi pertama-tama adalah gini. Jadi kalau misalkan teman-teman ingat di linear programming untuk metode grafik ya. Untuk metode grafik itu di awal dia formulanya adalah fungsi tujuannya lama 52 ya, boleh lihat modulnya. Kita akan memaksimalkan k z sama dengan 3x 1 ditambah 4x2. Oke. Kemudian pembatas satunya, constraint pertamanya adalah 2x1 ditambah x2 kurang dari sama dengan 6.000. Ya, ini adalah contoh soal yang terakhir kita gunakan untuk yang metode grafik. Kemudian constraint yang ke berikutnya yang kedua, 2x1 ditambah 3x2 kurang dari sama dengan 6.000 juga. Ah sorry, 9.000 ya. Kurang dari 9.000. Nah, untuk kalau kemarin kan kita pakai apa namanya? Kalau kita kemarin pakai metode linear untuk metode yang grafik itu kan kita langsung cari nih x1 x2-nya berapa gitu kan ya. Kemudian kita gambar di grafik baru kita bisa dapatkan nilai x1 x2-nya, kemudian kita masukkan ke nilai z-nya. Nah, untuk metode simplex ini yang pertama-tama kita lakukan adalah langkah pertama teman-teman lihat di halaman 52 itu kita akan merubah fungsi tujuan. Nah, fungsi tujuannya di sini harus kita jadikan sama dengan 0. Ya, jadi artinya ketika kita mau melakukan maksimasi z sama dengan 3x1 tambah 4x2, nanti ini kita rubah menjadi yang ini. Ya, seperti itu. Jadi yang minus 3x, yang 3x1 tambah 4x2 ini dia ke arah kiri semua melewati sama dengan, sehingga tandanya menjadi negatif. Ya, yang tadinya positif menjadi negatif. Kemudian sama dengan 0. Pak, gimana kalau misalkan di sini ada negatif? Misalkan negatif 3x1 plus 4x2. Maka nanti yang minus 3 ini dia akan berubah menjadi positif. Karena kalau angka melewati sama dengan itu, dia akan berubah tanda. Gitu ya. Itu adalah untuk yang fungsi tujuan yang pertama. Jadi kita buat semuanya menjadi sama dengan 0. 3x1 tambah 4x2 z minus 3x1 minus 4x2 sama dengan 0. Kita rubah seperti itu. Kemudian untuk yang pembatas yang keduanya. Untuk yang pembatas keduanya, karena tadi langkah yang kedua, karena dia tadinya ini kurang dari sama dengan, ini harus kita rubah menjadi sama dengan. Ya, jadi kalau menggunakan metode simplex, kita rubah menjadi sama dengan. Bagaimana caranya? Caranya itu adalah dengan menambahkan variabel simplex. Ya, variabel select variabel, bukan simplex. Select variabel atau variabel S1.
Kenapa S1? Ya karena dia adalah pembatas pertama. Ya, sehingga pembatas atau constraint pertama menjadi seperti ini. Jadi 2x1 tambah 1x2 atau x2 ya, ditambah S1 slack 1. Karena dia berada di pembatas constraint pertama, yang kurang dari sama dengan berubah tandanya menjadi sama dengan. Oke. Nah, kemudian constraint yang keduanya awalnya 2x1 tambah 3x2 kurang dari sama dengan. Nah, kurang dari sama dengan ini harus kita rubah juga menjadi sama dengan cara menambahkan variabel slack ya. Menjadi constraint yang kedua menjadi seperti ini. 2x1 tambah 3x2 tambah S2 atau slack constraint kedua menjadi sama dengan 9.000. Nah, seperti itu. Jadi, kalau misalkan untuk yang fungsi tujuannya kita rubah, kalau yang dari maksimasi tadi kita rubah menjadi sama dengan 0 ya. Jadi yang z sama dengan 3x1 tambah 4x2 itu kita geser ke kiri semua melewati sama dengan, sehingga tandanya menjadi negatif, kemudian dia menjadi sama dengan 0. Untuk pembatasnya atau constraint-nya, ya kalau misalkan tadi dia kurang dari sama dengan ya, kita rubah menjadi sama dengan semuanya dengan menambahkan variabel slack namanya. S1 untuk constraint 1 dan S2 untuk constraint 2. Oke. Dari situ untuk merubah pembatas dan fungsi tujuan, apa ada pertanyaan? Langkah sampai langkah 2 nih, halaman 5.3. Ada yang kurang jelas? Masih bisa ya? Oke. Baik. Nanti kalau kurang jelas langsung disanggah aja. Oke. Nah, nanti teman-teman ini yang kita pakai nih. Jadi ini adalah fungsi pembatas dan fungsi tujuan untuk kita masukkan ke yang tabel simplexnya. Oke, dari sini kita masukkan ke tabel simplex ya. Nah, menjadi kalau tabel simplex itu dia modelnya akan seperti ini. Jadi di situ ada variabel dasar ya. Variabel dasar itu yang mana? Variabel dasar itu adalah yang pertama nilai dari z-nya, kemudian slack-nya ya, dan juga nanti slack 1 dan juga slack 2. Itu namanya variabel dasar atau variabel basis. Ya. Jadi x1 sama x2 itu tidak termasuk ke dalam variabel basis. Nanti pun ada lagi teman-teman kita menggunakan variabel dasar namanya R. Gitu. Atau kita membuat R itu ketika kita menggunakan metode yang big M atau seperti menggunakan bantuan ya, artifisial untuk R. Jadi selain daripada S atau slack, nanti kita juga ada variabel dasar R. Itu ya, artifisial atau bantuan. Oke, untuk yang di sini variabel dasarnya hanya slack 1 dan slack 2 karena kita tidak ada slack 3 di sini, enggak ada pembatas slack 3. Ya. Kemudian di sini ada z ya. Nah, untuk variabel dasar yang baris ini, untuk yang variabel dasar yang baris ini, teman-teman hanya tinggal menuliskan saja ke variabel-variabel yang ada. Misalkan di sini ada z ya, sudah pasti ada. Kemudian kita punya x1. X1 itu yang ini. Ya, kita punya x1. Di sini pun dia ada x1, jadi x1 di sini dia akan mencakup semuanya. Ya, dia akan mencakup semuanya. Seperti itu. Kemudian kita juga ada x2. Oke. Kita juga ada x2. Kemudian kita juga ada S1 ya dan S2. Kita juga di sini ada S1 tentunya dan juga ada S2 gitu. Nah, itu yang kita masukkan untuk yang variabel barisnya. Oke, jadi sekali lagi di sini untuk variabel dasar kita biasa kita lihat per baris itu apakah ada variabel dasarnya. Di sini ada z, kemudian di sini ada S1 dan juga ada S2. Maka kita jadikan di sini tulis z,
S1 dan S2. Pak, nanti kalau ada S3 gimana? Nanti di bawahnya kita tulis menjadi S3. Gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian ini teman-teman bisa lihat di sini, ini bisa sampai dengan x ke n gitu, bisa sampai x ke 50 pun bisa. Kalau misalkan kita punya 50x gitu, x nomor 50. Ini pun S1 juga kita punya sampai dengan Sm. Kalau misalkan slack-nya di situ ada banyak. Gitu ya. Kemudian terakhir adalah NK. NK ini adalah nilai dari sisi kanan dari tiap persamaan. Artinya nilai daripada sisi kanan dari masing-masing persamaan. Kalau persamaan 1, nilai sisi kanannya 6.000. Persamaan 2, nilai sisi kanannya adalah 9.000. Ya, seperti itu. Nah, kemudian dari sini baru kita masukkan angka-angka yang ada pada formula dan pembatas yang tadi sudah kita bikin. Ya, coba kita lihat dulu ya. Oke, yang pertama untuk baris Z, ya, baris yang tujuannya, fungsi tujuannya Z di sini, ini variabel dasar Z. Kemudian di situ kita lihat teman-teman fungsi tujuan adalah Z minus 3X1 minus 4X1 ya. Tadi kan kita sudah buat Z minus 3X1 minus 4X2. Oke. Nah, di Z1 di sini adalah untuk nilai yang ini, Z ini. Kemudian berapa nilai untuk X1? Sebesar minus 3. Berapa nilai untuk X2? Sebesar minus 4. Sehingga dia menulisnya begini. Oke. Kemudian berapa nilai S1-nya? 0. Kenapa 0? Karena di variabel tujuan, di fungsi tujuan, dia tidak ada nilai S1. Begitu pula dengan yang S2. Sehingga S1 dan S2-nya ini menjadi 0. Oke. Nah, syarat dasar daripada metode simplex di sini, S1 dan S2 di sini, variabel dasar dalam baris Z itu dia harus 0. Gitu ya. Jadi artinya kalau misalkan di baris Z ini dia nilai S1 sama S2-nya di sini bukan 0, artinya itu nggak bisa dikerjakan. Berarti teman-teman kemungkinan ada salah mengisi atau membuat formulanya. Gitu ya. Oke, kemudian berikutnya di sini ada nilai kanan. Nilai kanannya itu adalah untuk yang Z-nya sama dengan 0. Ya, karena nilai Z-nya itu objektifnya kita buat menjadi sama dengan 0. Oke, nah kemudian ini udah keisi semua ya. Kemudian kita baru masuk ke S1. S1 adalah yang pembatas pertama. Bisa dilihat untuk pembatas pertama itu, saya tuliskan lagi deh biar nggak bingung. 2X1. Ditambah X2 ya, ditambah S1 sama dengan 6.000. Saya tulis 6.000 ya. Maka kita tuliskan di sini S1 ya, baris S1 itu ada nilai Z-nya enggak? Enggak ada. Makanya dia nilai 0. Kemudian untuk baris S1, X1-nya berapa? Adalah 2. Kemudian untuk baris pertama, X2-nya berapa? Sebesar 1. Gitu ya. Kemudian S1-nya berapa? 1. S2-nya nggak ada. Maka nilainya 0. NK-nya berapa? NK-nya adalah 6.000. Oke. Nah, seterusnya sampai dengan S2-nya ditulis juga. Sehingga kita dapatkan nilai S1 dan S2-nya adalah sebesar ini. S2 0. Ini 2X1, 3X2, 0S1, dan 1S2 dengan nilai kanannya adalah 9.000. Gitu. Ya. Nah, kalau kita sudah memindahkan tabel simplex seperti ini, ya, dari formula tadi ke tabel simplex, ini cara membacanya seperti ini. Cara membacanya adalah batasan bahan baku A masih utuh atau 6.000 kg. Ya, kan S1 tadi kita bilang S1 itu adalah slack variable atau batasan daripada variabel, batasan daripada constraint pertama, pembatas pertama itu masih 6.000. S2 pun sama.
Pembatas untuk constraint kedua masih 9.000. Masih utuh 9.000. Kalau masih ingat, kan kita kemarin mau mencari berapa nilai X1 dan nilai X2-nya, kan? Gitu. Dan nantinya, terakhir ujung-ujungnya itu, si nilai S1 dan S2 di sini, itu akan digantikan dengan nilai X1 dan X2. Sehingga nanti kita pun akan mendapatkan nilai yang sama untuk X1-nya, seperti X1 dan X2 seperti menggunakan metode yang grafik gitu. Ya. Nah, kalau misalkan S1-nya masih 6.000, masih belum digunakan ya, S2 juga masih 9.000, si Z-nya keuntungannya labanya masih 0 gitu. Oke, sampai sini untuk tabel simplex untuk memasukkan dari pembatas dari formula ke tabel simplex gimana? Ada yang kurang jelas nggak? Oke, baik ya. Masih bisa ngikutin ya. Oke. Nah, ya. Jadi ya harus apa? Harus nanti dicoba deh. Nanti di terakhir saya kasih tugas tambahan ya. Tugas tambahannya gampang, teman-teman mengulang lagi, merepeat bagaimana cara menyelesaikan tabel simplex ini. Tapi dengan soal atau contoh yang sudah ada. Jadi kalau di buku di sini nanti di halaman 5 sekian itu nanti ada tabel simplex yang sudah jadi. Nah, teman-teman nanti biarkan bisa mendapatkan tabel simplex tersebut. Oke, coba ya pelan-pelan kita masuk ke yang langkah berikutnya. Oke, setelah itu silahkan dibuka halaman 5.5 deh, langsung ke 5.5. Karena tadi kita sudah masuk ke, sampai dengan langkah ketiga untuk masukin ke dalam tabel. Gitu ya. Langkah kedua, langkah nomor 2 di sini, kalau di modul langkah 4 adalah memilih kolom kunci. Ini kan tadi kan sudah seperti ini ya bentuknya ya, sama. Nih, sama seperti ini ya. Langkah berikutnya adalah memilih kolom kunci. Jadi kalau kolom itu berarti kan ke bawah ya. Teman-teman perhatikan saja yang dari mulai variabel X1 sampai dengan S2 di sini, karena variabel Z di sini pasti nggak akan diapa-apain. Ya, perhatikan dari yang di sini. Oke. Nah, bagaimana cara memilih kolom kunci? Cara memilih kolom kunci adalah memilih nilai Z yang paling kecil atau negatif. Kita lihat di baris Z ini, yang paling kecil, yang paling negatif itu yang mana? Yang negatif di sini ada -3 sama -4. Kita pilih yang negatif terkecil, yaitu si X2. Ya, maka kita lingkari X2-nya. Artinya, ini adalah kolom kunci kita. Gitu. X2 menjadi kolom kunci. Kemudian, langkah berikutnya di halaman 5.6, langkah 5 ya, di sini nomor 3, kita memilih baris kunci. Kalau tadi kolom, kita milih baris kunci. Baris kunci, kebalikannya, kita memilih nilai positif yang terkecil. Tapi yang terkecilnya di sini kita ambil dari nilai kanan dibagi dengan kolom kunci. Oke. Jadi kita namanya mencari indeks. Oke. Di sini nilai kanan dibagi dengan kolom kunci. Jadi 0 dibagi dengan -4 nggak bisa ya, atau 0. Kemudian baris yang S1 6.000 dibagi dengan 1 berapa nilainya? 6.000. 9.000 dibagi dengan 3 sama dengan 3.000. Nah, maka yang menjadi baris kunci adalah nilai yang memiliki nilai positif terkecil, artinya si S2 ya, karena dia nilainya 3.000. Ingat ya, nilai kanan sini, nilai kanan ini dibagi dengan kolom kunci. Ya, dibagi dengan kolom kunci. Itu di halaman 5.6. Nilai kanan 0 dibagi dengan -4. Nggak bisa.
Kemudian 6.000 dibagi dengan 1, kemudian 9.000 dibagi dengan 3. Gitu. Oke, seperti itu. Kemudian kita lingkari, kita berikan tanda hijau. Ah, teman-teman jangan salah nih, di halaman 5.6 bahkan untuk Z-nya ini tidak dihitung indeksnya. Jadi yang dihitung indeksnya itu hanya yang untuk S1 dan S2 ya. Selain daripada Z gitu. Jadi ini S1 baris S1 6.000 dibagi 1, baris S2 9.000 bagi 3. Jadi ini enggak perlu kita hitung yang Z-nya. Oke. Kemudian berikutnya langkah 6 ya di halaman 5.7. Nah, ini yang perlu kita lakukan berulang-ulang, artinya teman-teman coba sendiri. Gini caranya. Ini kan iterasi pertama ya, percobaan pertama ya. Ya, teman-teman lihat ini nomor 1. Nah, kemudian kita sudah pilihkan di sini kolom kuncinya -413 dan S2-nya adalah 2301 sebagai baris kunci. Artinya nanti si daerah yang selain di apa namanya daerah yang selain dilingkari merah dan hijau ini, yaitu yang di sini ini ya, S2 0 sampai dengan NK di sini, kecuali ini ya, kalau Z jangan nggak usah diperhatiin, yang ini nggak usah diperhatiin karena ini nggak akan berubah. Dari mulai sini yang tadi saya bilang, dari mulai sini daerah sini selain yang diberikan merah dan hijau itu dia akan hilang atau jadi nol, itu yang harus kita cari. Oke. Nah, jadi tabelnya seperti ini. Ya, teman-teman lihat di halaman 5.7 itu. Halaman 5.7. Oke. Halaman 5.7 kan dia hanya ada ini ya, hanya ada baris yang X2 ya. Hanya ada baris yang X2 kan. Nah, sedangkan untuk baris dari sini ini hilang nih. Garis yang saya lingkari ini hilang dari mulai baris Z sampai dengan ini hilang. Ya, atau itu belum harus kita cari lah. Oke. Nah, ini 2/3 dapat dari mana? Halaman 5.7 ya. 2/3 dapat dari mana? 1, 0 dan 1/3 serta 3.000 dapat dari mana? Jadi, ya. Kita kan di sini ada nilai yang pertemuan antara baris kunci dan kolom kunci. Ya. Nah, itu kita akan bagi kita akan jadikan nilai pertemuan itu sebagai pembagi. Jadi misalkan ini kan pertemuannya 3 ya. Maka 2/3 itu dari 2 dibagi dengan 3. 1 dari mana? 3 dibagi dengan 3. 0 dari mana? 0 dibagi dengan 3. 1/3 dari mana? 1 dibagi dengan 3. Jadi nilai baru ini yang 2/3, 1, 0 dan 1/3 ini itu dari nilai lama ya, nilai lama di baris yang sama dibagi dengan nilai pada pertemuan baris dan kunci. Gitu. Ya, dibagi dengan 3. Gimana? Iterasi kedua ada pertanyaan nggak untuk yang mencari nilai baris X2-nya? Ini untuk mencari 2/3, kemudian 1, 0, 1/3, dan 3.000. 3.000 itu dari 9.000 dibagi dengan 3. Gitu. Jadi semuanya itu pembaginya adalah 3. Oke, gini ya. Nih, dari sini, ini kan sudah kita lingkari nih untuk kolom X2-nya kan. Kolom X2-nya sudah ketemu, baris kuncinya juga sudah ketemu. Kemudian ada nilai pembatas di sini kan. Ini ada nilai pertemuan antara baris dan kolom. Nah, baris dan nilai dari pertemuan baris dan kolom ini yaitu 3, ini akan kita jadikan sebagai pembagi untuk baris kunci. Gitu. Sehingga nanti si baris kuncinya yang baru ini menjadi, saya tulis di bawah ya, garis kunci yang baru. 2/3, 3 dibagi 3, 1, 0 dibagi 3 berapa? 0, 1 dibagi 3, 1/3,
Okay. 9.000 dibagi 3 jadi 3.000. Gitu. Maka dari situlah dapat nilai baris X2-nya. Pak, X2 ini dapat dari mana? Tadi kan sebelumnya S2. Nah, X2 itu dari kolom ini. Ya, tadi kan kolom kolom X2 kan yang dilingkarin kan? Nah, maka karena ini X2 menjadi kolom kunci, nah ini X2-nya dia pindah ke sini. Gitu. Ya. Nanti S1 ini kita akan ganti lagi nih kalau misalkan sudah ketahuan mana kolom kuncinya. Gitu. Gimana baris X2 ada ya pertanyaan enggak? Ada yang kurang jelas lagi X2? Jelas. Oke, Mbak Sarina, Mas yang lain. Oke, Mas Muja paham. Mbak Furaida. Ayo. Oke, jelas. Good. Baik ya, terima kasih. Ya, saya harus pelan-pelan nih, soalnya ini fundamentalnya di sini, konsep awalnya di sini. Nanti mau gimana pun, soalnya mau ada M, mau ada X, mau ada Y, Z, itu akan sama cara pengerjaannya. Cuman tinggal tambah kali bagi gitu doang. Cuman harus mengerti dulu dari mananya. Oke, saya hapus dulu ya, biar gak berantakan. Oke. Ya, sabar ya. Nah, saya hapus nih. Ini harusnya kita ketemunya apa? Harusnya dibahas di on offline nih. Oke. Tadi kan udah ketemu ya. Jadi kan X2 dapat dari mana coba? Mbak Furaida. X2 di sini dapat dari mana? Kenapa nilai di sini berubah menjadi X2? Ayo, siapa yang bisa jawab? Kenapa nilai X2? Kenapa nilai di sini menjadi X2 menjadi berubah? Halo, halo, halo. Ada dua orang yang typing. Yang S2 dibagi. Yang S2 dibagi titik temu X2 di ah ya benar Mbak Masri ya. Jadi yang X2 di atas ini kita pindahkan ke bawah gitu ya. Kenapa? Karena X2 ini kan kolom kunci kan. Ya, karena X2 kolom kunci ditaruh ke sini. Oke. Baik. Ini X2 udah keisi nih. Nah, sekarang kita mau mengisi nilai dari baris Z, ya, perhatikan ya. Nilai baris Z, teman-teman sambil 57 nih, baris Z. Ini minus 1/3 dari mana? Kemudian 0 dapat dari mana? Kemudian 0 dapat dari mana? 4/3 dapat dari mana? 12.000 dapat dari mana? Gitu kan? Ya, itu kan yang mau kita isi tuh. Di modul kan masih kosong tuh ya. Dapat dari mana sih? Minus 1/3 dan lain-lain. Jadi gini. Sekali lagi ini jangan ini tidak akan berubah, jadi tidak usah digubris. Ya, minus 1/3 di sini, ini dapat dari sini. Jadi teman-teman lihat di modul, ya, cara mencarinya adalah langkah 7 ya. Langkah 7, nilai baris baru sama dengan, ya nilai baris baru itu artinya ini, yang kita mau cari, nilai baris baru sama dengan nilai baris lama dikurangi koefisien pada kolom kunci dikali nilai baru pada baris kunci. Oke, masih bingung? Anggaplah kita mau mencari nilai ini. Kita mau mencari nilai yang minus 1/3. Dapat dari mana minus 1/3? 1/3 itu dapat dari sini. Jadi nilai baris lama ya, ini kan si minus 1/3 nilai baris lamanya kan ini, minus 3 ya. Ya, jadi minus 3, nilai baris lamanya minus 3, dikurangi koefisien pada kolom kunci. Koefisien pada kolom kunci baris itu yang mana? Ini dia, minus 4 kan koefisiennya. Berarti dikurangi minus 4, kemudian dikali nilai baru pada baris kunci. Nilai barunya pada baris tersebut. Minus 1/3 di sini, nilai barunya mana? Ini dia, 2/3. Jadi, dikalikan dengan 2/3. Itulah didapat minus 1/3. Jadi, nilai baris lama, ya, anggap kita mau mengisi minus 1/3 ini ya. Minus 1/3 ini, nilai baris lamanya adalah minus 3. Ya, sebaris kan?
Kemudian dikurangi nilai pada koefisien kolom kunci. Ini dia, minus 4 yang sebaris. Dikalikan dengan nilai baru pada baris kunci. Barisnya sebaris, sepertiga di sini kalikan dengan 2 per 3 nilai baru. Maka didapatlah nilai minus 1 per 3. Gitu. Ya, seperti itu. Ada pertanyaan nggak? Gimana? Mas Mujab? Oke, nggak ada ya? Oke, baik. Nah, kemudian, Pak, ini kenapa yang biru-biru ini dilingkari biru nih? Yang 0-0 ini dilingkari biru. Iya, karena ini cara mudahnya adalah nilai-nilai yang masuk ke dalam kolom kunci. Ya, ini kan yang saya merah-merahi ini, CX2 ini kan kolom kunci ini. Maka untuk iterasi kedua, untuk memudahkan, kita langsung kasih aja nilai dia 0. Ya, untuk minus 4 menjadi langsung 0. Untuk 1, dia menjadi 0 langsung. Tapi hati-hati, buat yang 3 ini, karena dia berada di antara nilai apa namanya baris kunci dan kolom kunci, ini jangan dinolkan, tetapi dibuat menjadi 1. Karena yang tadi kan 3 dibagi 3 sama dengan 1. Gitu ya. Jadi di tabel 55 halaman 5.7, teman-teman untuk memudahkan langsung aja deh yang kolom kunci X2 untuk iterasi kedua ya, cara kedua, minus 4 tadi langsung menjadi 0, kemudian 1 tadi menjadi 0 langsung. Sedangkan 3-nya jangan jadi 0 karena itu adalah pertemuan antara baris dan kolom kunci. Ya, kita bagi 3 dibagi dengan 3 menjadi 1 nilainya. Gitu. Gimana? Coba ya, saya ulang, saya cari, kita coba cari lagi untuk mencari nilai yang lain. Tadi sepertiga udah keisi, di sini udah dapat minus sepertiga, di sini juga tadi udah otomatis nilainya 0. Coba deh, saya mau mencari nilai yang minus sepertiga di sini. Atau jangan ini, biar gampang, biar bulat-bulat, kita cari yang nilainya, kita ambil yang nilai kanan. Pak, yang 3000 ini dapat dari mana? Ya, teman-teman lihat tuh, 3000 kan dia nggak ada. Di tabel 55 kan itu belum, masih kosong ya. 3000 dapat dari mana? Oke, baik. Sama seperti yang tadi, ya, kita, ini si 3000 ini berada di baris S1. Di baris S1, kemudian teman-teman menggunakan cara yang tadi. Jadi nilai pada baris lama ya, ini 3000 di sini. Oke. Di baris S1 nilai baris lamanya berapa? 6000. Ya kan? Nilai baris lamanya adalah 6000. Oke. Kemudian dikurangi nilai baris atau nilai yang bersesuaian pada kolom kunci. Nah, karena si 6000 di sini dia di kolom kunci, nilai pada kolom kuncinya adalah yang sebaris berapa? 1. Ya. Maka kita kurangi 6000 dikurangi dengan 1 dikali nilai baru pada baris kunci. Baris barunya mana? Baris barunya adalah si 3000 tadi kan? Sebentar. Oh iya, benar. Nilai baris barunya adalah 3000. Jadi 1 kemudian dikalikan dengan yang 3000 menjadi nilainya adalah, nilai kanan untuk yang kolom S1 menjadi 3000. Seperti itu. Sampai sini gimana? Sampai sini ada pertanyaan? Yang lain? Halo, gimana, masih bisa menangkap?
baik ya, paham ya. Oke, nah nanti dicoba-coba lagi, teman-teman dicek lagi bagaimana cara mendapatkan itu gitu. Jadilah dia keisi semua ya, keisi semua nih. Nah, ini udah keisi semua. Nah, sekarang cara membacanya kalau udah keisi semua gini berubah dong pastinya. Ini berubah, jadi cara membacanya akan seperti ini. Ya. Tadi kan di sini X2 ya. Tadi kan di sini X2 ya. Sorry, tadi kan di sini S2 ya. Sebelumnya kan X2 kemudian menjadi X2. Ini artinya X2 ini kita akan buat dia sebesar 3000 nilai baris baru pada nilai baru pada baris kunci gitu, 3000. Oke, jadi kita sudah dapatkan kalau kita mencetak 3000 nanti Z-nya adalah sebesar 12000. Tapi ini belum selesai. Kenapa belum selesai? Karena di sini teman-teman bisa lihat di sini masih ada nilai yang nilainya negatif. Ya, jadi nilai X1 di situ masih minus gitu. Jadi kita masih punya iterasi ketiga yang mana kita harus menghilangkan nilai minus tersebut. Gitu. Gimana? Udah pusing? Sampai sini gimana? Sambil layah-layah boleh, sambil sender-senderan. Biar enggak ini apa namanya, biar enggak mumet. Silakan, kalau ada yang mau tanya boleh, silakan. Sambil minum-minum boleh, sambil ngopi, sambil ngeteh, sambil ngemil, silakan. Tapi jangan tidur karena enggak akan masuk nantinya. Oke, baik. Nah, berikutnya coba deh, saya pengen tes ya. Ini kenapa X1 ini dimerah-merahin? Kenapa X1, kan langkah awal kita mau mencari kolom kunci ya. Kenapa X1 menjadi kolom kunci? Ada yang bisa jawab, kenapa X1 di sini menjadi kolom kunci? Kenapa bukan X2? Atau S1? Ya, karena kita mencari nilai negatif atau nilai yang paling kecil ya, nilai negatif yang paling kecil. Jadi nggak cuma minus saja. Kalau misalkan minusnya ada 2, mau ambil yang mana? Pilih yang paling terkecil, paling negatif. Gitu. Oke. Maka X1 menjadi menjadi kolom kunci. Kemudian kenapa yang hijau-hijau ini dijadikan sebagai baris kunci? Kenapa? Ada yang bisa jawab? Kenapa enggak yang si X2 nih kita jadikan sebagai baris kunci? Indeks terkecil, berapa indeks terkecilnya Mas Saiful Mujab? Mas Mujab berapa nih? Positif terkecil berapa nilai indeksnya? Dari mana nilai indeksnya? Dari nilai kanan dibagikan dengan kolom kunci. Ya, yaitu 3000 dibagi dengan 4/3. Betul. Ya, nilainya berapa? Kalau dibandingkan dengan yang 3000 dibagi dengan 2/3, itu yang positif paling kecilnya adalah si S1. Oke, nah artinya kita sudah dapatkan nilai perpotongan nih antara baris kunci dan kolom kunci. Nah, nanti ini yang ketiga, ya iterasi ketiga, kalau saya gambarkan di sini, karena di sini ada Z, kemudian ada S1 dan ada X2. Nanti yang nilai kolom kunci di sini minus 1/3 itu menjadi berapa nilainya? Coba
Ada yang tahu kenapa minus per 3 menjadi nilai berapa nanti di sini, di nilai set sini? Cara cepatnya tadi saya ajarkan, minus, kalau misalkan dia nilainya berada di kolom kunci, jadi berapa? Menjadi 0. Betul. Gitu. Terus 4 per 3 jadi berapa nih? Dia 4 per 3 ini diapit nih. 4 per 3 diapit antara baris dan kolom. Jadi 1, betul ya. Justru 4 per 3 itu yang kita yang kita bagi. 4 per 3 bagi 4 per 3 artinya nilai yang berikut ini kita bagi. 2 per 3 menjadi berapa nanti nilainya? 0, benar. Sip. Nah, nanti tinggal teman-teman mencari. Oke, coba nilai ini pasti S1 di ya. Oke. Kita coba nilai di baris S1 ya. Perhatikan yang baris S1 ya. Baris S1, kolom X2 berapa nantinya di iterasi ketiga? Ada yang bisa jawab? Berapa di sini untuk baris S1? Baterai? Berapa? Nilai X2 di baris S1. Berapa di sini nih? Ayo, 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 ayo. Bro, saya tulis nih. Setengah minus. Dari mana setengah minus, Bayu? Ini nih yang saya S1 di sini untuk iterasi ketiga. Dapat dari mana nih di sini, nanti di sini kolom S1. Iya, benar. Oh, bukan. Ini loh. Baris S1, kolom X2, nanti iterasi ketiga ini jadi berapa nih? Ini jadi berapa di sini? Ini jadi berapa di sini? Ini jadi berapa di sini? Coba. 3/4 dari mana, Mbak Tri? Tadi kan yang untuk baris di sini ya, untuk baris kan 4/3 menjadi pembaginya. Oke. Jadi untuk yang baris kunci 0 kita bagi langsung aja dengan 4/3. Maka di sini adalah 0. Kemudian untuk S1-nya yang di sini berapa? 1 dibagi dengan 4/3. Langsung dibagi aja dengan 4/3 menjadi kebalikannya, berarti kan 3/4. Terus minus 1/3 dibagi dengan 4/3 di sini. Gitu, kalau di buku menjadi minus 1/4. Kemudian 3.000 dari 3.000 dibagi 4/3. Kalau di buku di sini menjadi 2.250 gitu. Ya. Tuh kan, kalau baris ketiganya ini menjadi 2.250. Dari mana? Ini kan baris kunci kan tadi kan. Ini kan baris kunci. Ya. Ini baris kunci didapatkan dari tadi kan 4/3 bagi 4/3 kan 1. Ini 0 dapat dari mana, Pak? Ya udah langsung aja. 0 dibagi dengan 4/3 sama dengan 0. 3/4 dari mana, Pak? Langsung aja 1 dibagi dengan pertemuannya 4/3 sama dengan 3/4. Minus 1/4 dari mana, Pak? Jadi minus 1/3 dibagi 4/3 dan seterusnya. Itu untuk yang baris kunci. Kalau kolom kuncinya gimana? Tadi kan udah dijawab kan? 0 dan 0. Jadi teman-teman mengisi yang belum diisi. Ya, ini saya berikan tanda coklat. Ini yang belum diisi berarti ini, gitu kan? Ini, dan ini. Gitu, ya.
Seperti itu. Baik. Gimana? Kebayang ya? Mulai pelan-pelan kebayang. Oke. Ada pertanyaan nggak? Nah, satu deh pertanyaan saya. Kenapa di sini nilainya berubah menjadi S1, X1? Kenapa? Kalau X1, kenapa nilai X1 berubah di sini? Karena kolom Y yang diambil X1 betul. Ya, tadi kan ini pindah nih tadi ke sini. Sheet, kolom kunci ya. Oke. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini di baris Z ini dia udah nggak ada lagi nih nilai yang minus. Semuanya sudah positif. Ya. Semuanya sudah tidak ada yang negatif. Artinya ini sudah optimal. Gitu ya, artinya kita bisa interpretasi bahwa untuk X1 kita akan membuat atau memproduksi sebesar 2250, X2 kita memproduksi sebanyak 1500 dengan laba yang bisa kita dapatkan atau Z adalah 12.750, yang mana nilai ini X1, X2 ini sama sebetulnya dengan nilai yang kemarin kita hitung dengan metode grafik gitu ya, seperti itu. Oke. Nah, itu adalah metode simplex tuh ya, tapi itu masih yang dasar, itu masih pengerjaannya atau konsep pengerjaannya. Nah, nanti ada beberapa penyimpangan atau hal-hal yang memang harus diperhatikan ketika tidak sesuai dengan konsep dasar yang tadi sudah kita pelajari. Oke deh, sampai sini sebelum saya masuk ke penyimpangan. Ada yang mau tanya nggak? Silakan, kalau ada yang kurang jelas, tanyakan. Ini nggak ada yang nanya, sudah paham semua atau bingung mau tanya apa gitu. Saya bisa lanjut nggak nih? Kalau lanjut, saya lanjut. Kalau nggak lanjut, yang mana yang belum dilanjut? Nanti kita mundur lagi. Lanjut ya. Oke, baik. Mudah-mudahan nanti kita bisa bahas lagi nanti ini di pertemuan offline, insya Allah. Oke, gitu ya. Nah, ini dia nih. Nah, ini coba ya fokus ya. Nah, teman-teman tadi kan masih ingat ya, di awal contohnya itu adalah kita mau fungsi tujuannya adalah maksimasi. Kemudian kalau masih ingat, pembatasnya itu tandanya adalah kurang dari sama dengan. Oh, ini sorry, ini masih belum membahas itu. Ini adalah fungsi informasi tambahan dulu. Informasi tambahan ini gampang sebetulnya. Misalkan tadi pada saat kita mau memilih kolom kunci, ya kolom kunci yang ini, yang kolom ini apakah X1 atau X2. Kalau misalkan seandainya, ini dua-duanya sama-sama minus nih Pak. Minusnya negatifnya sama-sama gitu, misalkan minus 3 X1, kemudian yang X2 juga sama minus 3. Kan tuh sama tuh, kita kan mau cari yang paling kecil kan negatifnya. Pilih yang mana? Salah satu aja. Gitu ya. Jadi boleh salah satu yang dipilih, nanti sama aja sebetulnya nanti yang didapatkan. Begitu pula dengan baris kunci. Kalau baris kunci yang mana yang didapat, yang mana duluan Pak? Kalau misalkan positifnya sama-sama yang paling kecil, salah satu aja. Pilih salah satu aja, bebas mau yang mana. Ya, nanti akan hasilnya akan sama. Gitu.
Kemudian terdapat lebih dari satu alternatif penyesuaian, misalkan mempunyai nilai Z yang sama, namun variabel keputusan yang berbeda. Itu sebetulnya nggak ada masalah. Misalkan artinya, Pak, gimana kalau misalkan X1-nya kita misalkan menggunakan cara cara pertama, X1-nya 5 dengan memproduksi X2-nya 10. Ini Z-nya katakanlah 500, gitu kan. Tapi begitu dengan cara 2, ini kita nggak memproduksi X1, Pak. Tapi dengan memproduksi X2 yang lebih banyak, katakanlah 20, ini Z-nya menghasilkan hal yang sama, Pak. Gimana nih, gitu kan. Jangan ada hal seperti itu. Ya nggak apa-apa. Kalau di sini, terkadang alternatif yang lebih praktikal. Artinya praktikal itu yang lebih memungkinkan, ya. Dalam suatu produksi, mungkin nggak kita tidak memproduksi satu barang. Itu akan membuat satu produksi itu menjadi merugi gitu ya. Terkadang kalau kita tidak memproduksi satu produk tertentu, walaupun kita punya, katakanlah kita punya dua produk nih, tapi kita nggak memproduksi satu produk. Nah, terkadang itu bisa menjadi bumerang, artinya bisa merugikan. Karena misalkan mesin itu kan harus beroperasi gitu ya, dia harus selalu berproduksi supaya tidak ada, katakanlah tidak ada kerusakan pada mesin-mesin yang biasa digunakan gitu. Nah, ini baru kita masuk deh ke yang penyimpangan. Nah, ini perlu fokus sekali lagi ya, coba kita mulai pelan-pelan ya. Nanti teman-teman saya kasihkan tugas tambahan nih, saya berikan tugas tambahan untuk bisa mengasah lagi, untuk bisa mengasah menghitung dengan menggunakan simplex. Ini masih bersama saya nih, apa udah pada ini semua, cabut semua? Halo, halo, laporan, laporan. Masih setia. Yang lain hadir, masih Pak. Kalau Mbak Sarina tuh yang mana ya kemarin ya? Mbak Sarina waktu offline masuk nggak sih? Saya lupa-lupa ingat posisinya yang mana. Oh, pantes Mbak Sarina nggak masuk. Kalau Mbak Ai, Mbak Osniar, hafal. Mbak Masria, hafal. Mbak Furaida, hafal. Ayu, hafal. Mas Mujab, hafal. Mbak Rina, bentar. Mbak Rina itu yang mana ya? Mbak Rina itu yang mana ya? Duduk sebelah mana Mbak Rina? Mbak Rina duduknya sebelah mana? Saya lupa-lupa ingat mukanya nih. Rina duduknya sebelah saya. Oh, yang oh iya 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 iya. Oh iya iya. Oh, Mbak Asniar ini kan yang saudaranya ini ya. Yang saudaranya siapa? Jessica Iskandar ya? Iya toh, saudara kata Mbak Tri ya, kata Mbak Tri itu saudara sedikit jauh katanya. Ya. Ya, gitu ya. Oke, baiklah. Terima kasih kalau masih setia. Sebentar lagi ya, sabar ya. Ini saya harus menyampaikan nih materi ini. Ini apa namanya sudah jadi tanggung jawab, sudah menjadi hal yang harus saya sampaikan, sudah amanah. Ya. Nah, tadi kan teman-teman, kembali lagi ya. Tadi kan teman-teman, fungsinya kan, contohnya maksimasi ya. Gimana kalau misalkan dia minimasi, Pak? Nah, itu pertanyaan yang gampang-gampang susah. Gitu. Kenapa saya bilang gampang-gampang susah? Karena nanti memperlakukan atau cara-cara membuat si persamaan itu akan sedikit berbeda gitu. Artinya kalau misalkan minimasi, katakanlah tadi awalnya ini ya, awalnya kan persamaannya Z sama dengan 3X1 tambah 4X2, tadi kan maksimasi. Nah, sekarang kalau minimasi gimana, Pak? Nah, kalau minimasi kita kalikan semuanya dengan minus 1. Nih dia, artinya
minimasi ini akan berubah menjadi maksimasi. Maksimasi, ya, karena sudah dikalikan minus 1, jadi minus z sama dengan minus 3x1 minus 4x2. Gitu, ya. Nah, karena harus kita jadikan sama dengan 0, sama aja lagi. Jadi si minus tadi ini kita geser ke sini, ke sebelah sama dengan. Jadi, minus z tambah 3x1 tambah 4x2 sama dengan 0. Pak, ini z-nya ada minus, gimana nulisnya? Ya, nggak apa-apa. Nanti kita tulis di sini menjadi minus 1. Gitu. Ya, seperti itu. Jadi, kalau misalkan minimasi, harus kita rubah dulu. Dari minimasi kita rubah ke maksimasi. Tapi sebelumnya kita kalikan dengan minus 1. Oke, next. Nextnya adalah penyimpangan yang kedua. Pak, gimana kalau pembatasnya tandanya sama dengan? Tadi kan kita belajar hanya yang kurang dari sama dengan ya. Itu kan gampang kan, tinggal dirubah aja kan. Tambahin slack, rubah jadi sama dengan gitu. Nah, kalau misalkan fungsinya menjadi dari awalnya sama dengan, nah ini teman-teman harus berikan dia yang tadi saya bilang artifisial ya, R1 di sini. Oke. Nah, jadi karena yang pembatas 1 dia 2x1 tambah x2 sama dengan 6.000, ini harus kita rubah menjadi seperti ini. Lihat. 2x1 ditambah x2 ditambah R1 ya, atau artifisial, atau nanti kita gunakan metode Big M. Pak, S1-nya kemana? S1-nya hilang atau slack-nya hilang ya. Tapi kita gantikan menjadi R1, kemudian menjadi 6.000. Nah, yang kedua kan sama ya. Kalau yang kedua nggak ada masalah kan, karena dia awalnya kurang dari sama dengan, ini masih normal gitu loh. Nah, ketika dia nilai MR, ketika dia di sini ada nilai R-nya, ada artifisial R1, maka si apa namanya si Z-nya pun ini harus kita tambahkan juga R1. Tapi ada yang mengapitnya. Yang mengapitnya itu adalah si M, Big M namanya. Jadi selain R1, untuk di yang variabel Z-nya kita masukkan sebesar MR1. Oke. Nah, pengecualian lagi, kalau misalkan tujuannya adalah maksimasi, ini kan tujuan maksimasi ya. Untuk tujuan maksimasi, teman-teman berikan nilai negatif. Ya, jadi kenapa dia di sini nilainya negatif MR1? Karena si fungsi tujuannya adalah maksimasi, maka kita berikan minus, kemudian R1 jangan lupa ditambahkan dengan M, Big M. Seperti itu ya, maka fungsi tujuannya menjadi Z, maksimasi Z sama dengan 3X1 tambah 4X2, negatif. Karena fungsi tujuannya maksimasi negatif MR1. Ya, kemudian balikin lagi, kita jadikan sama dengan 0. Jadi geser, minus 3x1 minus 4x2 plus MR1 sama dengan 0. Gitu. Ya, gimana? Yang sama dengan? Ada pertanyaan? Lanjut ya. Nanti teman-teman saya kasih tambahan deh. Bisa lanjut? Yang lain bisa lanjut? Mbak Sarina nanti pertemuan kedua masuk ya? Bisa masuk kan Mbak Sarina? Saya sudah booking nih dari sekarang nih. Teman-teman juga pengen tahu yang mana. Ya, sip. Tanda tangan aja, soalnya kan pertemuan pertama kan nggak masuk. Nanti pertemuan dua nggak masuk. Nanti ribet, harus pakai tanda tangan digital. Wah, itu tanda tangan digital kan ini apa namanya? Nggak baik, nggak bagus sebetulnya. Oke, lanjut ya. Terus, ini tadi nih. Nah, karena tadi di fungsi tujuannya itu ada MR, ya, ada M. Bagaimana menulisnya? Sama sebetulnya.
Jadi tadi kan kalau yang sebelumnya kan kita punya S1 ya. Ada S1, ada S2. Nah, ini si S1-nya nggak ada karena kita ganti dengan R1. Ya, maka di sini nilainya adalah R1 gitu. S2-nya ada, tetap ada. Kenapa S2 tetap ada? Karena dia untuk menulis si ini nih, slack yang kedua. Gitu. Ya. R1 nilainya berapa? Sebesar big M. Sebesar M di sini. Oke. Nah, seperti itu. Nah, kemudian tadi kalau teman-teman masih ingat, untuk variabel dasar di baris Z, ya, variabel dasar di baris Z itu harus 0. Kita lihat S2 nih sudah 0. S1, S1 nggak ada, Pak. Nilainya diganti sama R1. Nah, R1 pun harus 0. Tapi kalau kita lihat di sini, dia nilainya masih M. Artinya, M ini harus kita ganti menjadi, kita jadikan dia menjadi 0. Ya, variabel dasarnya harus kita jadikan menjadi 0. Bagaimana dia membuat jadi 0? Harus dikurangi N, kan? M supaya jadi 0 harus dikurangi dengan M supaya menjadikan dia nilainya 0. Bagaimana untuk menjadikan 0? Nah, kalau teman-teman masih ingat yang metode grafik, kita harus substitusi, eliminasi ya. Maka kita eliminasi dengan yang di sini. Artinya ini si baris Z ini akan kita kalikan dengan minus baris yang R1. Jadi yang R1 ini, baris yang ini kita kalikan dengan minus M. Gitu ya, baris M ini kita kalikan dengan baris R ini kita kalikan dengan minus M. Supaya nanti ketemu menjadi minus M dikurangi dengan minus M. 1 dikali minus M kan minus M ya. Ya, supaya M dikurangi minus M sama dengan 0. Ya, jadi ini tetap nih ditulis, ini baris pertama, minus 3x1 minus 4x2 dari sini ya. Minus 3x1 dikurangi minus 4x2 dari sini. Kemudian dikalikan MR1, nah, tambah MR1, tambah 0s2. Tambah 0s2 sama dengan 0. Sama dengan 0. Nah, baris 2 kita kalikan dengan minus M. Oke, jadi minus 2MX1, jangan lupa M-nya. Oh, nggak pakai minus. Oh iya, ini dia kenapa nggak tulis minus, karena di sini dia simbolnya minus. Oke, kalau misalkan kita mau kalikan minus di sini, nanti sini simbolnya plus. Gitu, bebas aja mau pilih yang mana. Kita coba ikuti di sini dulu ya. Dia nggak pakai yang minus di sini. Oke. Dikalikan 2MX1 tambah MX2 tambah MR1 tambah 0S2 sama dengan 6000M. Kemudian dikurangi deh. Supaya tujuannya sebetulnya untuk mengurangi ini aja, buat si MR1 ini jadi 0. Gitu ya. Kemudian ini cara dikuranginnya, ini X1-nya dikelompokkan. Ya, ini X1 dikelompokkan menjadi minus 3 minus 2M. Seperti ini. Kemudian X2-nya kita kelompokkan juga di sini ya, menjadi minus 4M. Minus 4M, minus 4M, minus M. Minus 4, minus MX2, gitu. Yang R-nya hilang, karena kan tadi kan MR1 sudah dikurangi dengan MR2. Oke, seperti itu. Dan 0 dikurangi 6000 menjadi minus 6000M. Oke. Nah, kemudian kita turunkan lagi deh. Ini kan jadi X1 nih. Minus 3 minus 2M jadi seperti ini. Gitu nulisnya. Minus 4 minus 4. Minus 4 minus M X2-nya jadi seperti ini. Gitu. Ya, yang tadinya minus 3 jadi seperti ini.
tadinya minus 4 jadi minus 4m. Tadinya R1 menjadi 0. Jadi kita mau membuat variabel dasar ini menjadi 0 terlebih dahulu, baru bisa dikerjain. Oke, karena kalau nggak dijadikan 0, dia nggak bisa dikerjakan. Ya, sampai situ dulu deh. Sampai sini kira-kira masih bisa ngikutin nggak? Mbak Ayu bisa? Masih bisa, Mas Mujab. Oke, baik. Itu kalau minus 2-nya nggak ditulis bisa, Pak. Yang mana tuh? Minus 2 yang mana tuh? Minus 2 yang mana tuh, Mbak Ayu? Itu kalau minus 2-nya. Minus 3, minus 2. Ditulis dong. Kan ini kan si... Bentar. Oh, yang di modul yang ditulis cuma minus 3. Halaman berapa kalau di modul? Tabel 5.12. Bentar. Ups, bukan yang itu. Udah sampai halaman 5.15 kita malah nih. Udah 5.15. Tabel 5.13, halaman 5.15. Ya, betul. Ya, saya juga gak ingetin. Yap. Ini sudah berlangsung cukup lama kita ternyata. Udah hampir 1 jam lebih nih. Ya, memang mau makan waktu, simplex. Tapi tenang aja, yang penting kita pelan-pelan tapi selesai. Teman-teman pelan-pelan tapi teman-teman ngerti. Dan insya Allah gak akan lebih daripada jam... Seharusnya nggak akan lebih dari jam 11. Ya, yang penting teman-teman lanjut-lanjut aja. Kalau lanjut, berarti bisa cepat selesai. Gitu. Gimana? Ada pertanyaan nggak? Mbak Ayu, bisa ya? Bisa lah. Oke, sip. Oke. Nah, berikutnya. Tadi kan sudah sama dengan nih, fungsi sama dengan. Terakhir, fungsi yang terakhir, bagaimana kalau misalkan dia fungsinya lebih dari sama dengan. Nah ini, kalau misalkan dia fungsinya lebih dari sama dengan, maka kita berikan dia variabel slack dengan tanda yang negatif. Ya, kalau tadi kurang dari sama dengan, ini kita berikan slack yang positif. Tapi kalau misalkan lebih dari sama dengan, kita berikan slack-nya yang negatif. Sehingga contohnya di sini, minus 2x1 tambah 3x2 lebih dari 9.000, ini minus S2-nya gitu. Yes, kalau kurang dari menjadi plus S1. Ini kan seperti contoh gitu ya. Gampang. Nah, karena di sini minus S2, maka di sini penulisannya menjadi seperti ini. Nah, ini dia melanggar pembatas tanda karena S2 dan S1, kalau lihat teman-teman lihat di sini harus sama dengan, lebih dari sama dengan 0. Kalau di sini minus, ini nggak boleh. Maka harus kita rubah dia menjadi positif. Yaitu kembali dengan menggunakan tambahan si variabel artifisial. Ya, artinya selain ada yang minus slack pun harus ditambahkan artifisial. Oke, menjadi R2 seperti ini. Ketika dia ada nilai R2, maka di sini pun ada nilai MR2. Gitu. Jadi jangan lupa kalau misalkan di sini ada R2, di sini pun dia ada nilai MR2. Gitu ya. Seperti itu. Sama kalau misalkan untuk maksimasi dia bertanda negatif, kalau untuk yang minimasi dia bertanda positif. Tadi kan di sini kan fungsinya kan tadi kan dia maksimasi. Ini kita maksimasi ya. Karena kita maksimasi,
dia bertanda negatif, tapi ini karena dia sudah sama dengan 0 kan, maka ini berubah menjadi positif. Tadi kan awalnya kan z sama dengan gitu kan, z sama dengan 3x1. Nah, 3x1. Nah, ini titik-titik-titik, ini harusnya kan dia MR2 ya. Nah, tapi karena sudah disama dengan kesini kan, maka menjadi Z plus MR2 gitu. Awalnya adalah minus harusnya. Gitu. Ya, seperti itu. Oke. Gimana? Jadi ada tiga penyimpangan. Yang pertama, kalau misalkan dia minimasi. Kalau minimasi, kemudian kalau dia fungsinya adalah sama dengan, dan juga kalau dia fungsinya lebih dari sama dengan. Gitu. Ya, seperti itu. Halo? Masih ada di sini nyawanya? Masih ada yang bergabung kah? Berapa orang di sini yang bergabung? Masih, Pak. Oke. Okay. Sabar ya, sabar. Oke, baik. Nah, kalau masih kita, wah, Mbak Lina ini baru bergabung nih. Masih baru menjawab. Oke. Kalau masih, ini yang mau saya berikan ke teman-teman. Ya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa kok. Nanti bisa dilihat videonya, kemudian belajar mandiri. Kalau ada pertanyaan, nanti bisa langsung tanya ke saya atau tanya ke teman-teman yang lain dulu ya. Oke, nah ini yang tadi saya ingin teman-teman nanti kerjakan ulang di rumah. Ini ada satu permasalahan atau satu pembatas yang harus teman-teman rubah menjadi seperti ini. Ya. Ini membutuhkan nanti teman-teman bisa lihat kenapa dia dari minimasi kemudian harus dirubah ke maksimasi dan seterusnya dan seterusnya. Coba dibuka modulnya halaman 5.17. Kita bareng-bareng membuat bareng-bareng mengerjakan untuk yang pembatasnya. Masih ada 15 menit lagi. Ya. Kita coba efisienkan waktu kita. Halaman 57 sudah, 517 sudah. Coba lihat yang halaman bawahnya. Oke ya. Lihat ya. Kita akan meminimasi Z sama dengan 5X1 tambah 2X2 dan seterusnya. Yang pertama harus kita rubah adalah fungsi tujuan dulu. Ya. Karena fungsi tujuan minimasi, ya, kita harus rubah ke maksimasi. Berubahnya itu bagaimana? Kalau tadi dibuka di penyimpangan ya, di PPT penyimpangan, untuk merubah dari minimasi ke maksimasi itu harus dikalikan dengan minus. Ya, sehingga Z sama dengan 5X1 tambah 2X2 kita kalikan dengan minus menjadi minus Z sama dengan minus 5X1 tambah, oh sorry, X minus 2X2. Ya, itulah kenapa dia menjadi yang pertama fungsi tujuannya menjadi seperti itu. Oke, kemudian itu seperti itu dulu. Ya, karena jangan dijadikan sama dengan 0 dulu. Karena kita harus tahu nanti kita harus merubah batasan-batasannya dulu. Oke, kita rubah batasan pertama. Batasan pertama itu ada penyimpangan. Ya, sama dengan. Kalau sama dengan, kalau tadi teman-teman lihat di modul, kalau sama dengan itu harus kita tambahkan dengan artifisial ya. Jadi 2x1 ini kita rubah menjadi tambah dengan artifisial. Jadi 2x1 nanti teman-teman bisa cek lagi di modul atau di PPT saya. 2x1 tambah x2 ya. Ini kalau sama dengan masih cuma artifisial aja ya, masih cuma R1 aja. R1 ya sama dengan 6.000. Oke,
Nah, tadi kan teman-teman ingat ketika dia ada R di sini, ya, maka di Z-nya pun dia harus berubah menjadi apa? Kalau R menjadi MR. Ya, MR. Bukan Mister, MR. Ini M gede, R besar. Ya, MR. Nah, MR-nya negatif apa positif, Pak? MR-nya adalah negatif. Kenapa negatif? Karena kita mau memaksimalkan, kan dari minimasi ini sudah jadi maksimal. Maka di sini kita langsung tulis aja menjadi MR 1. Ya kan? Menjadi M minus. Nah, itu yang halaman 517 bawah tuh. Ini dia sudah buatkan minus MR. Kemudian masuk ke pembatas kedua. Pembatas kedua ini lebih dari, wah ini lebih dari agak sulit nih. Karena selain dia ada slack-nya, ada minus slack, dan juga ada R2. Jadi berubah menjadi 2X1 tambah 3X2. Ya, kalau lebih dari ada minus S2 ya, minus slack ya. Kenapa S2 Pak? Ya karena dia pembatas kedua. Jangan lupa ada juga R-nya, yaitu R2. Nah, karena dia ada R2, maka kita berikan di sini minus MR2. Aduh, nggak cukup. Minus MR2. Nah, itulah yang dibuat di bawah tuh. Minus MR2. Gitu. Ya. Pak, S-nya kenapa nggak dimasukin ke yang Z-nya? Tidak. Ketika di pembatas itu ada R, maka secara otomatis S-nya itu akan dihilangkan, akan digantikan dengan R. Jadi tidak menggunakan dua variabel dasar, gitu ya. Jadi hanya R saja yang digunakan. Dan yang terakhir baru kita rubah ke yang X, variabel constraint 3. Yang 3 nggak ada masalah karena ini seperti contoh nih. Jadi kurang dari sama dengan, tinggal ditambahkan dengan slack yang nomor 3. Oke, X1 tambah X2 tambah S3. Seperti itu. Nah, kalau sudah, jangan lupa ini pembatasnya tadi ini kita buat sama dengan 0. Jadi, minus Z, ya, pindah semua ya, plus 5X1, siapa lagi? Plus 2x2 plus MR1 plus MR2 sama dengan, aduh sorry, jelek, sama dengan, ini saya pakai mouse jadinya agak sulit, sama dengan 0. Oke, nah itu yang teman-teman lihat di halaman 5.18. Ya, dibuka halaman 5.18. Kenapa dia menjadi minus Z tambah 5X1 tambah 2X2 tambah MR1 tambah MR2? Karena sudah disama dengan 0, yang tadinya minus berpindah haluan jadi plus gitu. Oke, sampai sini bisa mengikuti? Bisa? Yes, bisa. Oke, baik. Terakhir, saya berikan contoh satu saja, ya, bagaimana teman-teman menghitung satu, karena kan dia cuma satu iterasi ya. Saya berikan contoh satu iterasi. Nanti tugas tambahannya, teman-teman coba iterasi sampai dengan dia nilainya selesai. Sampai dapat nilai X1, kemudian dapat nilai X2, kemudian juga dapat fungsi Z-nya. Gitu. Di sini nggak ada nilai X3 ya. Karena kalau teman-teman lihat pembatasnya di sini hanya sampai dengan X1 dan juga X2. Gitu. Jadi nilai X1-nya dapat berapa, X2-nya berapa, nanti nilai Z-nya itu berapa. Oke. Gitu. Baik. Nah, kemudian dari yang persamaan tadi itu ya, batasan-batasan tadi kita masukkan ke sini nih. Ya, kita masukkan ke sini
Nah, kemudian teman-teman lihat di sini, ini ada nilai yang bentuknya M, ada nilai value yang M. Nah, ini nggak bisa karena nilai variabel dasar yaitu R1, S2, R2, dan S3 di sini harus sama dengan 0. Ya. Artinya untuk membuat dia sama dengan 0, ini kan harus dikurangi sini nih. Yang M1, oh R1 harus dikurangi dengan ini. Yang ini gimana, Pak? Ini bisa harus dikurangi dengan ini. Gitu. Ya. Maka kalau saya caranya di sini baris pertama Z ini ditambah minus M kali. Ya, jadi yang baris pertama ini dikalikan dengan minus yang baris R ini, baris R1 ini semua dikalikan dengan minus M. Ya, supaya nanti ini jadi 0 nih. Dan yang baris R2 pun dikalikan dengan minus M. Supaya si R2 ini menjadi 0 juga. Nah, teman-teman di sini lihat di sini dipelajari nanti dapatlah hasilnya ini. Gitu. Coba lihat sekilas ya. 5x1 nih ya. Maka teman-teman fokusnya di 3 baris ini aja nih, 3 baris ini ya. 5x1 tambah 2x2 tambah MR1 tambah 0s2 ya. Ini adalah ditulis di sini. Oke. Kemudian karena ini saya kalikan minus M, maka di sini jadi minus 2MX1 dikurangi minus MX2. Jangan lupa dikalikan minus ya. Kurangi minus MX dikurangi MR1. Dan seterusnya sama dengan minus 6000 M. Gitu. Jangan lupa 6000 juga dikalikan minus M. Yang R2 pun sama. Minus 2MX1. Minus 3MX1 dan seterusnya sampai dengan minus 9000M. Nah, kalau sudah dapat seperti itu, ini gampang. Kita tinggal kurang-kurangkan. Ya. X1 di sini dikelompokkan dulu supaya gampang menjadi seperti ini. Artinya 5 dikurangi 4M. Gitu. Ya, 5 kan dia nggak punya M ya. Jadi sendirikan 5 kurangi 4M. X2 juga sama dikelompokkan biar gampang. 2 dikurangi 4M. Dari mana 4? Minus M dikurangi 3M. Jadi minus 4M. R-nya habis. 0S2 tambah 0S2 tambah MS2 menjadi MS2. 0 tambah 0 tambah 1 gitu jadi MS2. MR-nya habis dan 0S3-nya ini 0. Minus 6000M dikurangi minus 9000M. Minus 15000M. Ya, dan inilah yang akan kita tulis di tabel simplex yang seperti ini. Nah, tugasnya teman-teman adalah mencari tahu ya sampai dengan nanti didapatkan nilai dari X1 dan X2 berapa sampai dengan Z-nya berapa. Jadi dicoba iterasinya. Kalau di modul itu ada 3 iterasi ya. Ada 3 tahapan. Teman-teman dicoba ditulis ya dengan menggunakan tangan atau komputer silakan hingga mendapatkan seperti yang tabel 5.18. Oke. Tapi saya mintanya harus tahu artinya dapat dari mana nih yang si katakanlah iterasi kedua ya dapat dari mana 11/3 dikurangi 4/3M. Nah, itu harus ditulis detail, ditulis jelas dapat dari mana dari mananya. Ya, seperti itu. Gimana sampai sini? Ada yang kurang jelas? Mbak Ayu jelas ya. Tinggal nanti dicoba di rumah. Caranya seperti apa? Caranya sama seperti yang tadi sudah kita pelajari. Caranya seperti ini sama.
Cuman bedanya kan tadi kan ada MM ya. Nah, kalau yang ini kan yang soal ini kan contohnya nggak ada yang M ya. Konsepnya nggak ada yang M ya. Nah, itu kan lebih mudah saya jelaskan. Nanti teman-teman tinggal ditambahin MM gitu. Ya, kalau dia ada M, ya dikali. Kalau nggak bisa ditambahkan, jangan ditambahkan gitu. Jadi yang kalau ada M-nya, dia bisa dijumlahkan. Tapi kalau nggak ada M-nya, jangan dijumlahkan kalau dia nggak sama. Ya, dicoba ya. Boleh dicoba dengan berkelompok, secara berkelompok silahkan. Ditanyakan ke teman-teman yang lain dulu. Kalau misalkan memang belum jelas, nanti bisa lanjut ke saya langsung. Gitu. Nah, itu akan saya masukkan ke tugas tambahan ya. Teman-teman, sekali lagi, masukkan ke tugas tambahan. Kerjakan ulang contoh soal halaman 5.17. Oke, tugas tambahan ya. Ya, semangat teman-teman mengerjakannya supaya modul 5 ini untuk yang metode sintaks ini dapat dipahami. Untuk yang kedua, KB2, analisa sensitivitas ini saya rasa tidak sulit. Saya bisa skip ya, ini cepat sebetulnya sehingga nanti bisa saya berikan langsung pada saat offline karena mungkin hanya memakan waktu 5 sampai 10 menit ya. Kalau menurut saya cukupkan saja sampai dengan di sini ya, sampai dengan konsep awal untuk metode simplex. Nanti supaya teman-teman bisa mencoba, karena pokok bahasan kita sebetulnya itu. Pokok bahasan kita adalah yang metode simplex tadi. Ya, nanti saya share kok. Ini udah saya rekam. Yang metode apa? Yang TTM offline pun kemarin sudah saya masukkan ke YouTube. Cuman nggak saya share ke teman-teman karena kualitasnya kurang baik ya. Karena emang jarak jauh kan itunya apa namanya? Videonya jarak jauh. Jadi dan lagian pula juga teman-teman sudah hadir langsung ya, sehingga menurut saya itu akan lebih mudah untuk memahami. Jadi tidak perlu sampai melihat ke video pun harusnya, mudah-mudahan bisa. Tapi sudah saya share di YouTube, bisa dilihat nanti untuk yang TTM offline kemarin. Baik, sampai sini mungkin terakhir ada yang mau ditanyakan. Ada pertanyaan lain nggak yang sebelum saya tutup, Mbak Lina, Mas Mujab? Mbak Ayu nggak ada ya? Cukup, Pak. Oke, baik. Sebentar, sebelum saya closing, saya mau cek dulu yang absennya. Ini teman-teman masih ada beberapa yang belum ngasih tugas itu ya, tugas kemarin yang kita bahas itu ya. Masih ada yang belum ngumpulin tugas loh, yang kemarin saya kita bahas. Due date-nya hari ini harusnya. Siapa di sini yang nggak masuk? Mas Ajat ada ya. Mbak Betty nggak ada. Mbak Fitriani ada, Mbak Fitri? Mbak Fitri itu langsung tadi izin ya, apa gimana ya? Nanti saya cek deh. Mbak Lili ada. Oh iya, Mbak Fitri yang tadi sakit ya. Ya tadi udah izin ke saya. Mbak Lina ada. Mas Nur Hidayat ada ya tadi ya. Cuman Mas Nur kalau nggak salah. Eh, Mas Nur kok nggak ada di sini sih? Mas Nur Hidayat. Kemudian nggak ada. Mas Nur nggak ada. Revita. Mbak Revita ada. Mbak Revita hadir. Mas Mujab ada ya. Kemudian Mbak Tri Gustina. Mbak Tri ada? Mbak Tri ada ya. Kemudian Mbak Vera terakhir. Oke, Mbak Vera juga ada. Iya, Mas Nur Hidayat ini apa namanya? Walaupun Mas Nur Hidayat izin ke teman-teman secara personal apa namanya? Mungkin satu kerjaan atau satu apartemen atau satu apa namanya ada apa kontak langsung, tapi sebaiknya langsung ke saya gitu karena saya bisa lebih jelas nanti, lebih detail untuk
bisa menanyakan keberadaannya langsung. Kalau misalkan memang izin, nanti kan saya bisa tanya lebih lanjut gitu kan. Seperti tadi Mbak Fitri atau Mas Ajat. Mas Ajat pun izin nyimak kan, gak apa-apa. Yang penting kan saya tahu detailsnya gitu. Jadi lebih baik nanti ini izin langsung kepada saya aja gitu. Kan saya sudah apa namanya udah langsung udah berkali-kali kan informasikan ke teman. Kalaupun ada yang gak masuk kan bisa saya berikan katakanlah misalkan mengulang atau gimana gitu biar lebih enak. Gitu ya, nanti akan saya recheck lagi nih. Kalau misalkan memang ada izin ke saya langsung. Oke. Okay. Ya, gimana? Gak ada pertanyaan ya? Itu jam 11:02. Oke. Gak ada nih, Mas Saiful mau ketik apa? Gak ada ya, baik. Oke, okay, terima kasih ya teman-teman ya atas waktunya. Saya tadi mohon maaf agak terlambat setengah jam. Betul, bukan terlambat sih, gangguan teknis. Saya udah standby dari jam 9. Kita udah standby jam 9. Udah sebelumnya udah udah chatting malah kan. Begitu mau cek suara kebetulan langsung mati. Ya, mudah-mudahan nanti yang minggu depan bisa lebih persiapan lebih matang. Terima kasih teman-teman atas waktunya, atas atensinya sampai dengan malam hari ini ya. Selamat istirahat. Silakan nanti dipelajari lagi modul 5 ini. Memang cukup rumit untuk metode simplex, tapi nanti mudah-mudahan kita bisa bahas di pada saat offline agar lebih dipahami. Ya, terima kasih. Kalau ada pertanyaan, silakan langsung tanyakan ke saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.